Wah, luar biasa. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Yuda. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Akbar. Nggih. Wah, wah, wah. Alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Dalu punika saged pepanggihan kalian panjenengan wonten ing SMKN 2 Nganjuk. Hebat, mas. Luar biasa. Iya. Wonten pantun, Mas. Pantune nopo, Mas? Untuk Ito? SMK 2 Nganjuk ada pantun. Silahkan berpantun, Mas Ito. Iwak hiu dicampur keju. Mm-hmm. Tambah kecap enak rasanya. Dirgahayu SMKN 2 Nganjuk yang ke-47. Uh-huh. Semoga jaya sepanjang masa. Tepuk tangan untuk Mas Yuda. Wah, luar. Nah, tiba-tiba SMKN 2 Nganjuk niki jan kaya ternak bebek. Kok iso ternak bebek? Lah piye? Siswane putri karo siswa putra, akeh siswa putri ya. Heeh, sregandi kabeh. Jumlah siswa 1426, lanange mung 31. Heeh. Ora kaya ternak bebek. Tapi menjadi kebanggaan tersendiri kok, menjadi Mas. Kebanggaan tersendiri. Hebat, luar biasa. Yeah. SMKN menika motonipun gradasi. Gradasi. Generasi muda yang beradab dan berprestasi. Ya, yeah, itu tema luar ulang biasa. Tahun pada tahun ini, Mas. Tema ulang tahun hari ini. Nuwun sewu nek teng mriko-mriko kula kalih panjenengan sok nglamak, sok ngelunjak. Tapi nek khusus dalu niki khusus malam ini papan nggawa empan. Kok iso, Mas? Paling ora penjenengan lak ngasto guru wonten ning SMKN 2 mriki. Dadi ya nek ning kono-kono sok kula mangsane kula cuman toko utawa lancang. Lancang khusus dalu puniki kula hormat kalih penjenengan Pak Guru. Iya. Jenengan pokoknya dalu niki Pak Guru. Oh, ngono ya. Jan saestu penjenengan menika dalang muda, dasare ganteng, ijik Joko, urung duwe pacar. Iya. Ngasta wonten ing SMKN 2 kok ngulang teng mriki, iki pura siswane ngiler kabeh iki. Yaitu sebuah keprofesionalitasan. Inna ma'al amalu biniat. Semua itu kembali ke niat, ya toh. Niat kuning ini ki ora golek apa-apa, ning mengabdi, ya toh. Yeah. Mengabdi sepenuhnya jiwa dan raga untuk mencerdaskan anak bangsa. Khususnya siswa-siswi SMK Negeri 2 Nganjuk. Wah 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 wah. Nuwun pangapunten. Kula garis ngandapi. Garis ngandapi. Nawa itu niat penjenengan mencerdaskan anak bangsa. Ayo. Tidak ada tendensi apapun. Lah guru itu digugu dan ditiru. Mengabdikan sepenuhnya. Mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa. Betul. Bu Yatini, Bu Kepala Sekolah, nuwun pangapunten sampean catet, Bu. Mas Akbar ngulang teng SMK mriki mboten golek napa-napa. Ben sasi impun sah panjenengan amplopi. Niat lo sampean nawa itu mencerdaskan anak bangsa lo jare. Amplop adalah akibat, Mas. Lho kok sakit? Amplop itu akibat, bukan ada niat. Ada sebab, pasti ada akibat. Okay. Niatku lah mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Itu sebabnya. Mulang, okay. Ya toh. Tapi agar diceluk, ya toh. Mas Akbar ditimbali, di amplopi yo tak tompon. Ini ngaku orang jaluk. Loh. Beda toh, beda nih bayaran kunti. Lah ini berarti niatnya duit. Prioritasnya duit. Tapi aku nengkene kan tidak seperti itu niatnya. Oh. Pancen guru ini bekas makelari lunyu lambini. Lunyu tenan lambene lunyu sampean iki. Kok iso lunyu? Iso lek mung nggok-nggok niki kok iso ae lho. Ingat lho malam ini jare gak oleh ngelamak karo aku. Mboten Pak Guru. Ayo. Lah jan repot tenan tanggapan karo Pak Guru sik. Nggih maksud kula ngeten lho Mas. Kados pundi Mas? Penjenengan dados guru punika lak jarwa dosoke ya digugu ya ditiru. Betul. Tembung islame penjenengan itu harus menjadi uswatun hasanah. Contoh yang baik. Yang baik tidak hanya menjadi mawidoh kasanah. Ora mung iso omong ning ya kena dadi conto. Penjenengan ngasto wonten mriki ngasto ngulang napa penjenengan? Bahasa Jawa, bahasa daerah. Bahasa daerah, bahasa Jawa. Ngomong bahasa Jawa kok melili ikan canil. Iya paham aku. Paham Pak Guru. Iya. Sampean niku ngasto ngulang bahasa Jawa kula paham. Heeh. Nuwun sewu lho nggih. Kados pundi Mas Idro? Seorang guru itu harus mempunyai kompeten. Kompeten. Harus mempunyai skill, sumber daya manusia harus mendukung. IQ. Percados nek panjenengan punika basa Jawa milanipun ngasto dadi dalang, dalang kondang, dalang moncer. Tapi amin. Tidak semua dalang itu bisa basa Jawa lho Mas. Lho.
Lah basa Jawa ben bengi pangananku no Mas. Ya bengi alah. Tanggapan ya toh. Bengi petuk karo basa Jawa mergo tanggapan wayang. Isuk petuk basa Jawa mergo ngulang cacah. Kayak ngono kok jare tidak menguasai bahasa Jawa piye maksudmu? Lah nek niku lak nggon basa pedalangan. Heeh. Ning basa pedalangan karo basa Jawa yang diajarkan oleh siswa itu sangat berbeda jauh Mas. Contone kurikulumnya berbeda. Kurikulum. Iya iya. Sampeyan paham kurikulum ora? Ya ya paham toh guru ora paham kurikulum. Ngerti ngomong psikolog. Ya. Piye pamane piye? Perbedaan bahasa pedalangan karo bahasa Jawa iki. Bahasa Jawa niku benten lho, sakniki kula bedhai. Nah, ya, ya. Siji niku basa Jawane napa? Basa Jawane? Siji setunggal. Bar setunggal, kalih. Bar kalih, tiga. Bar tiga, sekawan. Aduh 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 ngomong. Aduh aduh aduh. Ora aduh aduh basa Jawa penjenengan tesik rendah Mas ternyata. Aku dalang lho. Dalang aku dalang. Guru bahasa Jawa. Guru bahasa Jawa tapi nuwun sewu, nilainya masih nol di bawah saya. Siji napa? Setunggal. Bar setunggal. Kalih. Bar kalih. Tiga. Bar tiga. Sekawan. Aduh aduh gangsal. Aduh nggih niki nik aduh pitu. Aduh. Aduh, Bu Yatini kliru golek guru. Nyuwun sewu Mas Yudo. Nggih. Sampeyan iso gelar? Iso nggulung. Iso buka iso nutup. Kediri kutane Mas. Apa kuwi? Sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu keluane. Nek menungso? Entute. Omongane, omongane Mas. Omongane, omongane. Omong karo loro weteng kok ora oleh. Dajal saiki mau tak wali iso jawab. Oke, boleh. Ada pertanyaan pasti ada jawaban. Oke. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Betul. Saiki tak takoni lho. Aja ngisini-ngisini. Ini orang yang berkompeten, guru-guru semua yang siap, legas siap. Di sini. Oke, oke. Dajal, saiki basane krama siji. Siji setunggal. Loro bar setunggal kalih. Terus tiga. Bar kalih tiga. Ha-ha. Terus empat. Bar tiga. Rendeng. Sekawan. Duh. Bar tiga rendeng Mas. Waduh gak paham iki. Neng dinggon iku nek bar tiga rendeng. Siji. Setunggal. Loro. Bar setunggal kalih. Bar loro. Bar kalih tiga. Bar telu. Tiga rendeng. Kok iso bar tiga? Duh mana takoknya lho. Bar tiga lah rendeng Pak ya. Nah itu lah itu lah. Kini enek molekat Rene sampe dicatet. Piye Mas? Kocluk. Apa ya enek iki angka kok iso dadi musim rendeng udan? Sampean gak mungkin molekat bengi iki gak mungkin mubeng nang kene. Lho, lha penyebabe? Molekat bengi iki lagi nobar delok bal-balan Bahrain karo Indonesia. Apa ya enek lho, molekat kok mudeng bal-balan iki lho. Ha wong minimal wong nuwun sewu lho Mas. Awake dhewe sebagai wong Jawa. Betul. Pribadi Jawa harus tetap dijaga. Leres. Sing diteki lemah-lemah Jawa, sing diombe bunyi tok sumbere saka bumi Jawa. Leres. Basa Jawa penjenengan apal? Apal. Huruf-huruf Jawa penjenengan saged? Lho. Bono, coroko, enten, pinten Mas. Ya jelas ada 20. Aduh. Huruf basa Jawa lho. Alah, bono, coroko, enten, pinten. 20 Mas Yudho. Aduh, sesuk rasah dalang. Iki lho, melok panen jagung ngono lho sampean. Jare orang lama bengi iki. Lho, tapi kenyataan penjenengan enggak bisa kok menjawab pertanyaan saya. Lho, ning ngendi-ngendi takono basa guru sakliane aku sing ngulang basa Jawa ning ngendi ana caraka iki 20. Salah Mas, ana caraka niku mung 5. Lho, lha apa 5 iki? Ana caraka lho 5. Lho, Dhata Sawala. Sing takok Dhata Sawala ya sapa? Padha jayane. Aduh, malah tekan padha. Monggo Bathara. Sapa sing monggo Pak Guru? Sing ditekokke ana caraka Mas sing tak tekokke sepenjenengan iku kalau ditanya itu didengarkan dengan spesifik. Kok dadak spesifik barang iki opo? Pertanyaan itu jeli loh Mas. Hono caraka pinten? 5. Hono caraka. Lah nek keseluruhan niku cacahe 20. Nek dijimuk 9, jek pira? 20 jimuk 9. 20 dijimuk 9 berarti 11 no. Aduh. Matematikane kok ya rendah sampean. Lho. Piye to 20 jimuk 11 ya 9. 20 jimuk 9. 20 jimuk 9 iki 11. Ha, salah. Ana caraka kan 20. 20. Nek dijimuk 9. 11. Salah. Kok iso? Jek 18. Lho, kok sithik men 18 dijimuk so karo ngo. Jimuk so karo ngo. Iku nenek malaikat rene sampean dicatet. Napa Mas? Kocluk. Gak mungkin. Gak mungkin nyapa? Malaikate nobar delok bal-balan. Kok panggah rumbar ya bal-balan ya? Sampean ya ngoten kok iso. Masalah ngomong bahasa Jawa itu penting Mas. Uh-uh. Karena
kepribadian bangsa. Apa mereka rum kuncaraning bangsa ki dumunung aneng luhuring budaya. Betul. Kebesaran kemegahan sebuah bangsa itu terletak kepada budayanya. Leren. Barang siapa yang cinta terhadap budaya, insya Allah budaya menjadi benteng terakhir dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena NKRI adalah harga mati. Tepuk tangan untuk Mas Yudho. Ribon. Ini ki tegese dagelan yang mempunyai visi dan misi. Visi dan misi wong kula niki nek karo Bu Yatini, panjenengan pirsa garwane Bu Yatini. Lho, yo pirsa mau sonten nggih ketemu. Pak Dokter Gandri. Heeh. Kula niki nek cara anakku, cara rabi oleh dokter no gak oleh Mas aku. Lho. Yo enten dokter alah, sukses. Alah, sukses. Ibaratnya perkara kaya wis rasa ditekokke. Asline Bu Yatini rabi karo Pak Dokter Gandri getun. Aja yen asline sing dipilih aku. Aja ngobak-ngobak banyu bening merusak suasana lho. Saya tidak ngobak-ngobak banyu bening, saya tidak merusak suasana karena ini fakta. Loh. Rabi karo dokter aduh gak oleh Pak anakku. Lho. Lah penyebabe ra entuk? Lah piye lho sekolahe mbayare larang. Tulisane lho gak kena diwaca menungso. Kuwi sing iso maca maca tulisane dokter. Sekolahe mbayar larang-larang. Lho tulisane lho ora kena diwaca. Tangger ngekeki resep lho kok duwee mesti pas. Heeh. Ngono piye ngono jajal? Berarti anakmu ora oleh rabi dokter. Wedok anakmu ora oleh rabi karo dokter lanang ra entuk ya? Ora oleh. Nek ngono rabine karo dalang. Jelas suksese gerah apike. Piye mbok rabine karo dalang cocok ora nek menurutmu? Mas. Heeh. Dalang iki nek payu tanggapan. Heeh. Kuwi nek payu tanggapan iki kemlu inti kemplo alat modele mluwete ngono. Heeh. Kuwi nek payu. Nek payu. Lah nek pas ra tanggapan ora merongos. Wayah bojone njaluk, "Mas, njaluk duit bayar sekolah anake, mosok arep mbok sauri." Oong. Terus upama, "Mas, listrike entek." "Apa, Dik? Listrike entek." Oong. Parek sewengi mbok kai angung-angung tok. Lah, tapi nek kajen timbang dadi bojo dagelan? Lho, kajene bojo dalang nang ndi lho kok iso? Lho, kan public figure lah nek bojo dagelan iki apike nggo ndi? Lho, dagelan Mas kowe ora ngerti aku lho, Mas. Metu munggah panggung. Yes, wongnya langsung ngadep keplok-keplok kabeh Mas. Kagum karo Mas Yudho. Kagum apa wong aku kejungkel lho pas. Apa untungnya dampak positifnya feedbacknya rabi karo dagelan apa? Wong kuwi nek rabi karo dagelan tidak mungkin susah selalu terhibur. Kok iso terhibur? Mbah duwit-duwit mbah ora mbah sedih mbah susah mesti bendino guyu. Bojoku lho aku anggar mulih saka omah lagi anu no ning ngarep lawang bojoku. Hihihi. Tak gue andeng barangnya. Wijane bahagia apa gendeng? Saking menumbuhkan rasa sayang dan rasa cinta, oh, Mas. Oh iya rasa cinta. Wong ngoten nak marahi. Nek kula niku kula bedhe sampean nggih. Ngapa neh? Nek dokter umum. Dokter umum. Karo dokter kewan nek menurut panjenengan pinter endi? Pinter dokter umum. Lah kok iso? Ya kan umum menyeluruh, universal ilmu yang didapat. Ora pengalaman sampean. Dokter umum iso nambani kewan, nek kewan urung iso nambani flu pilek, batuk panas. Bu Yatini keliru sampean golek guru ya Allah ya Allah. Kliru-kliru sampean iki. Lho, lha piye to nek dokter umum karo dokter kewan? Dokter umum karo dokter kewan iku ning diae pinter dokter kewan. Lho, yo ora iso no? Iso ae. Lha penyebabe kok pinter dokter kewan? Dokter umum kae to anggere nek pasien dadak ditekok isik, panjenengan lorone napa, sing dirasakne napa kuwi nek dokter umum. Nek dokter kewan? Dokter kewan po tau nek koke pasiene. Dad pedet, dus wedus, sing mbok rasakne apa ya dus ya. Ya teko sing duwe wedhus to ya ya. Apa ya enek? Pinter, pinter tur meneh dokter kewani apian Mas. Dokter loh. Umum sok kadang rapian. Lho. Iki garwane Bu Yatini ah, dokter lho. Mas enek Pak Gandri aku tetep tatak kae to wong padha pesaingnya kok. Piye maksudnya piye kok iso api dokter kewani piye maksudnya? Alah dokter umum nuwun sewu. Kadang ada salah satu oknum dokter umum kuwi sing skandal karo pasiene. Ada hubungan dengan pasiene. Tapi nek dokter kewan sak umur-umur kalau gong tau krungu enek pemberitaan kok dokter kewan kok kasus karo pasiene iki urung tau mu Mas. Urung tau krungu aku kasus karo pasien. Ya mergo pasiene kewan po ya arepe dikonone to ya ya. Lah makanya itu dokter kewan kan lebih bagus. Oh iya 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 iya. Sampeyan nuwun sewu lho. Nyapone? Mas yo panjenengan teng mriki dadi guru. Ya iya no. Dihormati oleh para siswa. Amin. Tapi nek nggon babakan masalah percintaan, masalah kewanitaan. Itu sampean harus mengakui keberadaan saya sebagai seorang dagelan penakluk banyak wanita. Iya iya iya. Piye 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 ambak aku anu
Sampean guru, sampean viral, sampean ganteng. Ya. Tapi masalah percintaan, masalah kewanitaan, ya, sampean harus banyak bertanya dengan saya sebagai seorang dagelan penakluk banyak wanita. Contohnya piye, contohnya? Panjenengan nuwun sewu. Seorang wanita wong wedok-wedok kaya ngeten iki bisa diidentifikasi. Bisa diketahui. Dari bagaimana dia itu cinta dengan pelajaran. Loh, upamane piye Mas? Upamane aplikasinya gimana? Wong wedok iki upamane cinta pelajaran apa upamane ya? Kan pelajaran iki ya enek ekonomi, enek matematika, bahasa Indonesia, enek dan lain sebagainya. Lah kuwi sing disenengi apa? Kuwi kena diketarani wong wedok iki karaktere piye Mas? Upamane jajal ditakoni siji-siji. Iki mikir dikecaki nduk. Asmane Mbak sapa? Raras, saking pundi? Kediri. Kediri, iki upama ya, upama sampean iki dadi siswa SMKN 2 Nganjuk. Pelajaran sing paling mbok senengi iki pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti wong ini karaktere wong iki nek karo wong lanang kuwi setia, Mas. Loh. Apa hubungannya bahasa Indonesia karo setia? Karena dia dengan menggunakan bahasa Indonesia walaupun banyak sekali bahasa daerah, tapi dia lebih mementingkan bahasa Indonesia. Walaupun banyak laki-laki lain yang mencintai, tapi dia tetap setia kepada suaminya. Oh. Kuwi nek bahasa Indonesia mesti wonge? Wonge setia. Senengane bahasa Indonesia mesti wonge? Senengane setia. Karakternya seperti itu. Umpamane beda neh, umpamane senengane pelajaran liyane. Iki Mbak. Lha rek kanane. Mbak sampean asmane Mbak sinten? Patricia. Mbak Tricia. Pelajaran yang paling sampean senengi ini ku pelajaran apa? Biologi. Secara unsur-unsur bios dan logos Mas. Karena biologi itu adalah ilmu tentang tubuh manusia. Ya, ya. Berarti Mbak Beatrice ini cara mbok rabi senengane meteng. Perkarane senengane pelajaran. Pelajaran biologi. Oh, apalagi dek nek pas pelajaran reproduksi. Dek iki paling seneng Mas. Oh ngono ya. Nek biologi. Biologi. Nek bahasa Indonesia setia. Bahasa Indonesia orangnya setia. Nek biologi. Biologi itu orangnya senengane meteng Mas. Iki lho rabi rong taun mesti manak enek 5 ngono. Oke men toh. Loh reproduksi Mas. Iya. Biologi. Klerek ranane meneh. Klerek rene. Mbak, sampean Mbak sinten? Enggar. Mbak Enggar, anu toh, acara sing ngendang tuh sampean. Nih toh. Selingkuhanipun. Sampean Mbak Enggar cara sekolah, misalkan sekolah. Sampean pelajaran sing paling mbok senengi pelajaran apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa? Nggih. Berarti niki wong lugu. Oh. Termasuk wong wedok sing apus-apusane penak. Kok iso seneng bahasa Jawa kok iso apus-apusane penak? Karena bahasa Jawa itu adalah bahasa yang lugu. Oh iya. Bahasa yang lugu. Bahasa Jawa itu bahasa yang lugu. Artinya wong wedok sing seneng bahasa Jawa niku apus-apusane penak, Mas. Oh. Cara sing lanang dhuwit ndelekne dhuwit nek kok kene nek kene gak mungkin konangan, Mas. Oh. Aman pokoke. Aman ya. Nggih, pokoke wis sampean kei dhuwit piro wis gak mungkin dhek protes. Nrimo. Nrimo ing pandum. Kuwi umpama murid senengane bahasa Jawa. Jawa. Mesti lugu ya wong. Lugu. Berarti aku gurune bahasa Jawa berarti super lugu aku. Super lugu, Pak. Sampean saking lugune sampean tekan saiki gong duwe pacar. Lugu. Lugu, Pak, sampean. Lugu, ya. Saking kepolosan, kelugune dan penonton merespon ini mergo percaya nek ajare wong lugu. Betul. Aku cedak wong wedok sithik wis gendredeg, wis rawani. Keringetku wis agrontol-grontol. Betul. Aku cedak wong wedok sithik wis wedi, Mas. Nggih, apa meneh didemek? Heeh, wedi. Nek didemek masa wedi. Wedi terus ngamplok. Ya ora wedi. Bareng, nakal. Ora. Pak Guru gak bareng. Nggih, boten. Maksudnya ya, terus kan, Bapak Pesek. Cara panjenengan kula wenangaken milih cara pelajaran. Sampean milih pelajaran sing paling mbok senengi pelajaran napa, Mbak? Menggambar. Enak pelajaran menggambar. Seni budaya. Oh, seni budaya. Menggambar. Berarti wah. Kriteria kepribadian orangnya seperti apa, Mas Yudo? Wong model wong wedok kaya ngene iki, Mas. Ngene iki nek dirabi karo wong lanange ngelamak. Wani karo wong lanang. Hubungane apa seni budaya, seni lukis karo nglamak? Lho, lah senengane gambar. Wong lanang senengane digambar, Mas. Heeh. Kono ndang mergah kono lho ning omah. Eh, wah apa kowe? Bocok kurus ambimu.
Wong ngono digambar. Lamak ya. Gambar karo wong lanang iki pokoke ning dinenji kudu pamundutane, permintaane, kemauane kudu dilaksanakne. Nah, berarti kesimpulannya semua sinden, semua orang ya, yeah. Semua orang iki senengane pelajaran apa iki iso menggambarkan karakter, menggambarkan kepribadi, kepribadiannya. Kepribadian karena itu termasuk ilmu psikolog, Mas. Oh iya iya iya, psikolog. Gak paham, Bu, Bu. Nuwun sewu, Bu. Sampeyan gak saya, sampeyan ora tau sekolah ana. Hey! Yo aja to kabeh siji siji ditekoni kabeh yo ditekoni. Jaman dhek sekolah ki mung SR 5 tahun tok sekolah rakyat kuwi diobrak-obrak karo Jepang. Sampeyane kok dak sia karo aku to? Lah. Sawangan nek nak ora seleneng ginyo ta? Yo ora ginyo-ginyo. Maksudnya siji ditekoni nek ditakoni kabeh nggih Bu nggih. Kabeh ditakoni aku kok ora. Ya karepku ki ya ora mban cindhe mban siladan apa ditakoni siji ya ditakoni kabeh tapi nggih niku ya mbok eling karo umur to sampean. Ya ora, aku ya sekolah. Ya saya tekonana Mas. Ya tau sekolah entek pirang-pirang kolah lho Mas. Lho, maksudnya sekolah kok entek pirang-pirang kolah? Lah ngelak terus diombeni ya. Oh sekolah-kolah to maksudnya. Nuwun sewu. Ah senengane apa? Par sinem parijete. Nggih. Menawi badhe anu kepareng panjenengan diwenangaken sekolah melih, nuwun sewu cara pelajaran ingkang panjenengan senengi pelajaran apa, Bu? Pelajaran pertukangan. Apa? Apa enak? Sepertukangan. Oh, prakarya P5, prakarya ya, pertukangan sampean. Iki wedok tapi jiwane STM deh. Jelas, Mas. Nggih, oh pertukangan nggih. Tukang masak. Tukang rias, tukang nyeneni, tukang nyadu, tukang maido, tukang nyacat. Nggih. Wis komplit Mas pokoknya rasa mbok rabi tuwas remuk kowe kok. Rumangsaku kok. Lah tukang apa-apa lho dhek malah kadang-kadang terakhir dhek tukang pukul barang. Kadang nggih tukang tinju. Iki jane bojo apa preman lho iki kok iso. Tapi benten kalih ingkang menika. Ayo dikleret menika. Ayo diaturi jumeneng. Ayo no, Mbak Lala Atila. Sebat duduk duduk. Duduk. Ayo. Ton ijo royo-royo. Ibarate kaya wowan utawa gegodongan ngrembuyung tansah ijo royo-royo. Di tepungke karo warga mriki asmane sinten daleme pundi terus matine njing napa? Eh. Kok iso matine bareng lo ngapur? Masane balane molo ekat napa pripun? Matine mik niki lho Mas. Oh, matine mik ya iso-iso. Nderek pitepangan kula Lala Atila saking Klaten Jawa Tengah. Klaten Jawa Tengah. Niki juga menempuh pendidikan lho Mas. Pendidikan jenengan tanya. Sampeyan nggih menempuh pendidikan. Nggih. Wonten pundi? Wonten Universitas Gajah Mada. Wah 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 kula sebelahe wonten Gajah Duduk. Jurusannya, jurusannya. Jurusannya pun apa Mbak sampean? Sastra Jawa. Sastra Jawa. Sastra Jawa. Lah lah kula mendhet sastra Pairin. So sastra Pairin. Napa niku? Nah maksudnya guru nih pun sastra Pairin. Oh ngoten. Nggih. Panjenengan asli saking pundi? Saking Klaten. Saking Klaten Jawi Tengah nggih. Nggih. Wah 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 panjenengan nuwun sewu lho kok mboten maido mboten nyacat. Lah pripun? Untune kok sampean pasang pager niku ben napa lho? Bojoku kae untune dipasang kawat ini malah tonggoku ngeteri semen, wedi, boto. So malah bangun itu, ya itu biar rapi Mas. Oh, biar merapikan. Lan nggih niki wau lho nggih kedokteran wau. Nggih. Dokter gigi sama niko orto. Oh, orto. Gak paham sampean orto iki gak paham. Orto paham mboten orto. Orto iki nang anu itu pakan manuk. Kae jenenge kroto ya Pak Guru. Kroto ya orto. Mosok kroto ning untu. Orto orto ya ya. Orto. Salam dulu Mbak Lala. Salam salam panjenengan. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang di sini masih semangat? Masih. Oke, mana suaranya? Jen. Luar biasa. Ternak bebek. Iki mayoritas wedok. Perempuan nggih. Ayo ngerti juwedhi ngene saking akeh murid wedok. Lha pripun? Pawasing jan.
sampean iki lho. Kok ya wis. Ono lho cedak musala sing rung dadi ono laku. Mriko to? Nggih. Wis jan. Mula kok Mas Akbar betah ya ngerneng sekolah. Mas Akbar e. Napa? Napa? Ora pancen ya ora neko-neko ya lugu polos. Mosok lugu. Oh, modele nyepelek ning atas. Mosok lugu. Niki Mbak Lala, niki ulang tahun ke kepiran? Tapi Roma Mas Ido? 47. Mendoakan apa Mbak? Mendoakan apa untuk SMKN Dua Nganjuk? Wah, Bu Yatini saya kepareng lenggah. Oh iya nih. Hebat Bu Yatini. Ibu Dokter Andes Yatini. Dokter Anda. Oh Dokter Anda. Yatini. Magister Sains. Sains. Nggih leres Ibu. Eh leres. Bodoh. Kacak ya rado karo aku. Jenengan apa? Cak Yudo. Bertitel. Oh titel. Cak Yudo SH. MM Sarjana Hukum Magister Manajemen. Salah Mas. SHMM ini Sarjana Hiburan Murah Meriah. Udah gelan. Terus mendoakan apa Mbak? Mendoakan apa? Semoga SMK Negeri Dua Nganjuk selalu menciptakan siswa dan siswi yang berintegritas. Amin. Menjadi siswa dan siswi yang sukses. Amin. Mencerdaskan bangsa. Amin. Membanggakan orang tua. Amin. Dan berguna bagi siapapun. Amin. Luar biasa. Wah, hebat sampean iki kok iso ndongakne kanggo apa ki siswa kene semoga bisa menjadi kedepannya menjadi generasi bangsa masa depan yang beradab dan berprestasi. Amin. Luar biasa. Sampean ngatur ki apa kanggo Bapak Ibu kene? Ayo bawa menyelam sambil minum air ya. Alah, enak es teh. Enak susu. Nggih, menyelam sambil minum es teh. Minum susu. Maksud e ki guyonan karo tetembangan. Oh, ngaten. Oh, alah nyanyi karo upama siramu sekar melati. Maksudnya diselani, nembang guyon. Oh, nggih. Mbok menawi wau sampun wonten pamundutan. Oh, dereng, ning kula kepengin nyicipi swanten panjenengan bawa riyen kagem salam pembuka. Okay. Sami kalih kula nggih kepengin nyicipi swanten panjenengan bawa rumiyin. Aduh. Kok tersawang. Heeh. Napa? Badhe merdeka mawon, Mbak. Napa? Merdeka mawon. Pelek nem ki mawon. Oke, siap, Mbak. Mangga. Sing gampang. Pak anu sampun anu. Pun sehat. Sinten? Oh Pak Bandi to. Mboten Pak Bandi. Oh Pak Bandi. Nggih. Pak Bandi mari yo bandule gedhi dadi. Bandul napa niku sing gedhi? Bandul kalo. Oh ala tak kira bandul liyane. Mboten. Bu Yatini Mbak Lala nakal. Mboten Bu, kula sing ngajari niki kakek. Kakek entumu pecah. Kok pecah pribon to nek ngene iki. Kok karo aku ya sak umuran. Lho kok saged sak umuran? Paling kacek-kacek ya sekitar 2 dino kok. Wong Mbak Lala jek menik-menik kaya ngono kuliah UGM kok sampean wis. Sampean kelahiran tahun pira? 2003. Ah, larang iki 2003, nggonku lho 2000 entuk songo. Wong tahun kelahiran kok malah rego lho. Kaya gorengan. Mangga Mbak Lala. Mangga Mbak Lala. Mingkar mingkur rengang koro. Enak ya ini bawa pocong ini jan. Pangkur. Mingkar mingkur kok iso cong gitu. Iso pocong pangkur. Aja ngising-ngisini lho. Aku guru bahasa Jawa lho niki. Nggih, nggih, sori. Maca pat kudu mengmasahi. Nggih, Pak Guru. Nek mingkar mingkur ing korok kuwi jenenge pangkur. Pangkur iso pocong. Nggih, Pak Guru. Iya. Sampeyan ngono lho, Mbak. Nggih, Pak Guru. Nggih, Pak Guru. Ya terus. Akarana karenan marati jenom ayu suarane enak. Kayak kaya anake sampean, anake Mas Yudane iki nggih swantene. Sing wedok ka ta? Sing wedok niku. Menyek kowe. Lho swantene lah kaya Mbak Lala nggih. Kae bisu kok. Sebisu dipamerne. Lanjut. Ora kaya ngono Adi Guru. Aku dadi Narada aku. Pergi jong. Pak Pong
Warudoyo. Ora ngono Adi Guru. Wis ya. Pak Guru wis Adi Guru. Lah aku kan Narada. Oh iya Narada. Terus Sinawang resmine Sinubang Allah iya ya kok Sinubang Sinukarto. Nggih. Karto. Karto. Bisa diganggu lho Mas. Ora Mas. Karto Jimin. Nggih, Karto Jimin. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, kae asline jenenge Karto Jimin. Terus. Sinubang Sinukarto. Mereh krakarta pakartining ngilmu luhung ya kang tumrap ning tanah Jawa kang tumrap ning tanah Jawa bareng karo Mas Ido agama-agama ngaji. Agama-agama ngaji ta. Alah, agama-agama ngaji ya. Yo yo. Jane rapal aku. Yo. Agama-agama ngaji ya. Iya ya. Ah, dikira rapal. Agama-agama ngaji to. Iya ya. Ya. Ngeleng lancar sili. Sak menoh. Yuk, satu. Saya ambil suara sik to, Mas. Ambil suara. Satu, dua, tiga. Ya bener, bener. Babmu lho. Babmu lho. Yo. Satu, dua, tiga. Dipasne larase nadane dipasne. Sampeyan aja melo-melo to Mas peh guru terus marai kancane. Bangke to. Lho, aku ki bener ne. Agomo. Agomo. Lho bener bener Mbak Lala, Mbak Lala. Agomo. Ayo. Agomo. Ya ya. Satu, dua, tiga. Mas, iso meneng ora kowe? Lho, sing ngomongi sapa? Mas Sabari lo ganggu iki gare ending to lo. Ya wis aku mendhep ana. Wis ganteng menangan. Iso jare orang lama. Ya Pak Guru. Yuk, aku satu, mau. Satu, dua, tiga. Oh, cangkemku banget. Oh, enak. Oke, okay, aku. Wisora, wisora. Cici, loro, telu. Malang. Hei. Satu, dua, tiga. Ya. Aku mau akeming. Aji. Sip. Iso ngono kok. Saget kula. Niki didawahne napa? Dawah napa, Mangga? Wes meh rahina. Oke, siap. Siap, siap. Wes meh rahina. Wes meh rahina. Ele. Buka napa niki? Mriki. Ya buka terus sahur to. Poso ya. Yo, heeh. Wes meh rahina. Sumirat bang ing wetan perapani kuwi
gawe Tembang menika nggih kula kentunaken dumateng seluruh sutresna budaya baik yang menonton di lokasi maupun live streaming Mas Yuda. Nggih spesial kagem ibu kepala sekolah jajaran pengajar utawa guru wonten SMKN 2 Nganjuk sedayanipun wilujeng midhangetaken. Iya. Lanjut. Oke, oke. Monggo pek Jeng midang ataken para sutresna budaya kaya penyiar radio moga sakit dados janji saya tombo kesel disiarkan langsung lumantar Astabra SMK Negeri Gilangan pas Sido Mbak Lala, dawuh. Habis tembang ini selesai, mbok menawa masih ada murid-murid yang mirsani, nggih, disuruh naik 3 orang nanti kita kasih pertanyaan. Oh, siap. Aku ngasih hadiah mau. Oke, okay, okay. Siap. Tapi sebelum itu nanti ada siswa yang berprestasi mau menyumbang lagu dulu. Oh, gitu. Nggih. Oh, okay. Habis ini. Oke, okay. Yuk dikelaske riyen. Kelaske terus ada salah satu siswa yang berprestasi, okay. Prestasinya tingkat nasional, oh, membanggakan nama harum SMKN 2 Nganjuk untuk bisa menghibur malam hari ini. Oh, siswa yang berprestasi. Berprestasi. Ya, enak. Penasaran aku. Okay, penasaran. Okay. Ditelaske. Monggo petae
sane. Matur nuwun dilalah tilas. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, sampean wonten mriki rumiyin karena wonten siswa berprestasi tingkat nasional yang membawa harum nama SMKN 2 Ngawi. Nganjuk, langking nganjuk. Mentang-mentang wong Ngawi. Nganjuk. SMKN 2 Nganjuk ikut menghibur, mencairkan suasana malam hari ini. Ya disambut Mas Ida karo Mbak Lala disambut. Diparengaken nggih. Monggo dipun sepati untuk siswa berprestasi tingkat nasional SMKN 2 Nganjuk. Manut-manut. Monggo. Monggo ya sepati ta. Siap. Yo. Kaya ngapa siswane? Aku ki mulang ning kene ya ora enek sekolah tapi ya ora enek siswa sing ngene iki. Lah sampean rapel kok ngene kok siswa berprestasi lho. Berprestasi Mas. Berprestasi kok ngilani ngene. Aku mau aku sampean iki dadi guru ning kene akeh pirang dina. Lho lho lho. Lah wis sampean dadi murid kene wis pirang tahun Mas? Lho 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 lho. Kowe ngerti tak omongi. Siswa sing bareng aku ning kene saiki wis dadi guru, dadi polisi, dadi DPR. Lah kowe kok malah cek nang kene? Lho, aku iki pancen berprestasi ora entuk metu kok kene. Oh, dienggo ikon. Nggo ikon. Mergo saka saka berprestasi. Oh. Apa prestasine apa yo, Jar? Iki lho. Prestasimu lho apa? Prestasimu. Prestasine ditek sik mriki. Mriki. Dak dak. Kalah lah, sorry. Mas, sorry. Eh, berprestasi yo. Siswa berprestasi yo mriki kecantol luntu. Dang. Siswa berprestasi. Iya. Prestasimu apa ae, Mas? Loh, gelut nomor 1 aku. Apa, Mas? Tawur lho aku nomor 1 aku. Tawuran. Lih, buktine apa? Lho, iki lho. Kena bacok pedang iki lho. Jahit 12. Iki lho, Mas, dijahit 12 tenan lho, Mas. Heeh. Oh, iya, jujur Mbak Lala. Iki lho. Jahit 12 iki lho. Iya. Aku ora ngerti aku ini kene iki geng. Geng napa, Mas? Geng. Mau aku. Ya, ora enek sis SMKN 2 iki ora enek ngono. Enggak ada tawuran, geng. Enggak boleh. Maksudnya yang dikarepne Mas, apa ki Mas Akbar? Prestasi akademik. Paham ora kowe? Prestasi akademik kowe tau juara apa ngono lho? Juara terus Mas kene. Juara apa? Balap karung nomor 1. Terus. Tarik tambang nomor 1. Pilih akademik apa? Akademik apa? Penting juara 1. Eh, contohnya akademik, contoh-contoh. Juara akademik ini, juara lomba matematika. Alah-alah, wis biasa. Sayang. Sayang. Alah-alah, biasa. Matematika? Alah-alah, biasa, kecil aku. Betul. Oh, yang kecil itu? Kok bisa kecil maksudnya matematika mbok apa nih? Tak apal, tak pangan. No. Oh. Matematika? Tak pangan. IPA? Tak pangan. Oh. IPS? IPS tak pangan, cuman kok IPA karo IPS? IP ku lho tak pangan. Lampe nih. Orang Jawa. Modelnya dadi guru lagi pirang dino kok iso. Bahaya iki. Model sombong. Lho lho, ora sombong. Tapi kan aku apa murid kene? Iki murid kene iki saking prestasine gak diunggah nih Mas. Iye, nganti kon kanca-kancane angkatan ki wis dawur telo. Nah, iki tetep nang kene. Sing salah, sing salah kuwi kepala sekolahe. Kowe kok nyalahne Bu Yatini iki lho. Kayak ngono kok diangkat dadi guru ning kene iki lho. Lho. Lah kok iso? Apa ya pinter wong kaya ngono iki lho. Lho. Iki murid kurang ajar Mas Yudha. Kurang ajar we. Heeh. Ngelamak. Dadi guru iki kudu pinter, kudu cerdas. Heeh. Lho, sampean dadi guru cerdas ora? Cerdas no. Nek cerdas tak takoni. Mbok takoni apa? Perdana Menteri Amerika. Yo. Ora lah ra roh lah. Perdana Menteri Uni Soviet. Alah ra iso. Moden Thailand. Yo. Kami tuh Irak, alah rapal. Kayak ngono dadi. Aku ini kene mulang basa Jawa, hubungannya apa orang Perdana Menteri? Oh, itu dia. Kudu ngerti. Lagak roh ki lha kuwi Irak enek mudene iki lha. Masuk Thailand enek kami tuwone. Lah nek Mbak Lala karo Mas Ijo bagimu pinter. Loh, pinter kene. Lah sing kula tes iki sampe yang kuwi. Loh, mergane kono sing dadi guru, sing dadi guru. Aku ra terima kono gede ono ora ketang siti. Sik sampean sik adutek. Heeh. Saiki sampean kula bedheki kono-kono ra iso. Heeh. Tak
ngerti bab desa ya, sing gampang-gampang. Ya ya desa piye? Sampeyan roh sapi to? Sapi roh no. Telek sapi apa? Ya klethong. Telek wedhus. Lincung. Srintil. Telek pitik. Lincung. Bener. Heeh. Apal to? Cerdas. Cerdas takoni. Heeh. Tapi takoni kono-kono ora ngerti. Nek masalah telek kok apal. Berarti guru iki sing dipikir mung telek tok. Aduh aduh sendal-ndal kowe aja mematukan menjatuhkan Mas Akbar lho kowe. Kowe menjatuhkan Mas Akbar lho padha karo ngono kuwi. Kenyataan ra iso. Kenyataan piye? Ora iso jawab. Jajal to pertanyaane piye? Perdana Menteri Amerika. Alah lah ra iso lah. Moden Thailand. Ora iso. Kami tuwa Irak. Ora iso. Irake pene dusune ta nek kami tuwa ora iso. Kudu iso. Lho apa iso? Nek bab desa. Heeh. Sampeyan roh sapi. Sapi. Telek sapi. Letong, telek wedhus, trintil, telek pitik, lencung. Lah, mula kuwi kula tekoki kono-kono luar negeri rang mudeng, sing mbok pikir ming telek. Tok. Berarti Mas Akbar dalang telek. Hei. Hey. Mbok sebrana iki. Kok celak kuwi lho kuwi lho. Lah mung sing dipikir ya ming telek. Sik nuwun sewu. Tak wangi Mas Akbar. Jangan sampai malam hari ini sampean harga diri jatuh. Ya. Karena panjenengan itu ditulak kanggo warga siswa kene. Betul. Nggih, leres. Ngelokne Mas Akbar sing mbok pikir guru telek. Sing mbok dipikir apa ae? Sing dipikir telek. Telek tok. Telek tok. Sik saiki aku takok. Kowe wis tau mangan soto? Tau no soto. Mangan bakmi tau? Tau. Bakmi karo soto enak ndi? Enak soto. Sebab? No. Sebab tau mangan soto, tau mangan bakmi, iso mbedakno rasane. Pecel karo sate enak ndi? Yo enak sate. Sebab? Sebab tau mangan sate, tau mangan pecel, iso mbedakno rasane. Lah bakso karo telek enak ndi? Yo enak bakso. Sebab? Sebab tau mangan bakso. Yo tau mangan? Telek. Ah. Alah, makasih Mas Ujal. Makasih Pak. Mas Akbar mung dipikir kok malah mbok pangan. Alah alah. Monggo lo Kang Mas telek, monggo lah. Piye to ki mung aku mangan telek to. Ngono wiwe jenenge menjatuhkan harkat dan martabat Mas Akbar. Sebagai siswa yang berprestasi tunjukkan bahwa kamu punya prestasi. Coba menyanyi kamu duet dengan Mbak Lala Tila. Okay. Bisa apa tidak? Lagune sing lagu kalo Lintang kalo. Atuh lah Lintang. Lintang lintang, lintang Kairo lho. Eh, Asmoro. Asmoro. Asmoro Lintang Kairo. Bisa tak kowe jajal? Yo iso no. Ya. Yeah. Musik. Musik. Lho. Ya pakai musik biar hebat ya, Mas. Ya, pakai musik biar hebat. Ral, aku ral. Iki lho dicopot lho malah. Aduh. Kaya ngene kok berprestasi lho. Iki kembar karo dalange ya. Lah monggo, lah monggo iki mengko opo iki? Mbok semir opo iki? An putih. Heeh. Lah kok jan mbok pikir telek. Lah aku dolan rambutnya dolan. Iki rambutnya kayak apa iki? Iki rambutnya telek tok. Ben kono engko dilengah tak tangani. Kuwi dolan SMA-ne lambang TV. Tutupin dong. Pi. Ya kelas nada. Musik-musik. Wong ayu. Gak pasti lo. Jane ra pasti lo. Eh, ning kene ekstra ekstra musike maju lo. Ekstra musike maju guru tari enek kok cangkeme ra pas. Jek roh siswa prestasi kono don. Wong musike minder. Minder. Kayak cangkeme kok sing bosok. Nyalane. Ayo terus terus. Wong wong ayu tresnamu kinarya lomba susah sroning batinku enak sarane sik mbak oh belum belum sakmono iki koyo kurang dhuwur to nadane oh kurang tinggi ya Mas iki Mas udah Mas iki ya naik lagi naik lagi ben kowe iki tadi nadanya apa Mas ngerti F, F, F. Oh berarti G, G, G. G, G apa? Powernya biar keluar. Ya, G, G. Eh, okay. G ini cek kendean. Rasa itu loh G, G. Gisek. 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 Paham nada, gak paham. Gak paham main. Itu tiba sekleru. Oh, radon. Gak paham nada, tiba sekleru. Ayo kan. G, G, yo. Bang. Wong ayu tresnamu kina. Ya, ya, berat. Anu, Mas. Biar powernya lebih keluar lagi. Oh, A berarti. Enggaknya mana semen ini? Semen emang tertekan, 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 tertekan karena biaya hidup. Nih tertekan deh, lihat bawah saya tertekan loh. Wong ayu, pasnya tuh. Wong ayu, nggak pas, nggak pas sih. Lo, wong ayu tuh.
arep mateni aku lho piye. Iya sangel. Angel. Angel angel. Dadi set. Apa enak? Apa enak ngedok set? Ngedok set iki lho. Ya umume berarti aku ya ora roh tenan. Ya tak batene salahku terus siswa-siswa jumlahnya. Oke, siap. Langsung Mas anggo rol. Rol, rol. Rol set to, rol. Ora ngerti. Ngono sing lagi. Rasa, rasa, ya wes, sowan. Yo, coba kayak melintang asmara Mbak Lala Atila fit siswa berprestasi. Lala duduk dulu ya. Mbak Lala duduk terima dulu. Terima kasih. Eh, mas siswa berprestasi teng mriki. Mau menang murid di mana? Ada murid, ya. Berapa ayo. Mas Akbar? Tiga saja. Ayo, tiga yang berani. Murid yang berani naik di atas panggung. Pak. Yuk, silakan dapat hadiah dari Pak Akbar. Nah. Yuk, silakan. Ayo, sing mani. Ayo, ayo murid. Ayo. Ayo. Dari jurusan tari boleh, dari manajemen boleh, perkantoran boleh. Ayo. Akuntansi. Akuntansi. Ayo, lanang juga boleh. Kayak sekretari. Ayo. Ayo. Kurang satu. Kurang satu. Satu lagi. Cowok boleh. Ayo sing lanang. Kene nduk, muga kene nduk. Nduk, muga nduk. Bayuh kowe gedhi men anake sapa kowe iki? Ayo satu lagi yuk. Bapak Wani. Ayo siapa? Ayo Mas. Ya kowe. Waduh. Mik. Nah, iki nduk, mik nduk. Ditanya nama jurusan. Oke. Iya. Sini. Ini namanya Mbak siapa? Anu nanyanya pakai nada dong. Oh gitu. Kamu namanya siapa? Ayo. Tung tak dendru. Eh, kok iso ngungjoh ning panggung iku? Malah cekakaan dicekoki jenenge kok iso. Yang biar ini kan sekolahan elit, ya. Tidak sekolahan yang nyeme-nyeme. Nyeme-nyeme harus pakai nada. Pakai nada dong. Harus bisa yang jawabnya. Kamu namanya siapa? Nama saya. Alah. Nama saya Subaidah. Apa sapa ngono lho? Ya gitu ya. Bisa ya? Bisa kan? Awal. Kamu namanya siapa? Nama saya Uci. Mbak Uci, kelas berapa? Kelas 10 di BP3. Kelas di BP3. Kelas di BP3. Angel masih di BP3. Okay. Namanya siapa tadi? Uci. Kelas? 11 di BP3. Ya, guru favoritnya siapa? Banyak. Okay. Diulang Pak Akbar apa enggak? Enggak. Enggak. Aduh, kasihan enggak ngulang sama. Tapi setiap hari ketemu kok. Setiap hari ketemu. Yeah. Pak Akbar orangnya baik enggak? Baik, sampean sangoni lho muni baik. Tenang ya lho. Satu-satunya ini siapa? Siapa Mbak? Siapa ini? Kamu kok kuru banget? Dagingnya lho selehna kuwi saidik. Namanya. Vira. Kelas berapa? Kelas 11 jurusan seni tari. Oh, jurusan seni tari. Berarti bisa nari ya? Sageh. Insyaallah nanti tak tari rabi. Tari juga. Ih, sing cowok. Sing cowok. Namanya? Rizal. Kelas? 11 star. Jurusannya? Seni tari. Sama kelas piro? Kelas 6. Majur. Iki SMK. Lagi ini SMK salah rebu nih anak aku. SMK jurusannya? Aku juga orang jurusan kok mas. Apa? Bengin cukup komputer. Awane? Awane cekal polisi. Kabur. Maling jenenge kok iso. Amin. Ora apa-apa. Wong maling aku setor yurine. Mbak Uji. Aku Uji coba ada pertanyaan dari ada pertanyaan. Pak Bar. Nah, pertanyaan. Sebutkan 5 saja nama wayang. Sembarang bebas. 5 saja. Apal. Sebutkan 5 wayang. Bebas. Ora oleh takut-takuan. Takut-takuan kok ngerepek. Semar. Arjuna. Pandowo. Wei. Oh ya bener wis, pas bener Pandowo 5. Bener kuwi. Wis bener. Wis langsung 5 kuwi bener. Semar, Arjuna. Terus. Sengkuni. Gareng terus satu lagi. Petro. Iya. Oh, apal ya. Langsung ki. Diparing Mas Akbar. Tunggu jajan ya. Karo-karo bandungan kunci iki sangu, nggo jajan. Aku nek karo wong wedok raisonan. Raisonan, Ustaz.
Tenan ra iso nan. Tenan tenan pokoke percaya. Ra iso nan lan. Wis wis dorene wis oleh dorene. Wih, ini mas, kayak pertanyaan si Mongel mas. Kamu kok, kita anu tau tari toh? Tari? Dites tari toh. Oh iya, iya. Masih pertanyaan, misal Pak Ito. Dengan tes Pak Ito. Jurusan tari. Sudah dikasih tari anu gambyong sudah bisa? Sampun. Gambyong sudah bisa? Sampun. Coba anu sak sekarang nih mas, ben gambyong coba sak sekarang. Buka saka benang, lung, 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 lung. Oleh, ya. Ayo, ayo, ayo. Sak sekarang. Sak sekarang nih. Yo. Apik gambyonge. Apik gambyonge. Langsung enggak usah pertanyaan. Langsung enggak usah pertanyaan. Tinggal jajan. Sangoni, nah, buat jajan, kita ada gantungan kuncinya. Satu kuncinya Pak Dalang iki. Oh iya. Ini gantungan kuncinya Pak ini Dalang. Asine kuwi dicilikne dadi. Lah, sing siji sing cowok sing ngetes Pak Yudo. Oke, ke sini. Siapa jeneng mulai? Ayo. Rizal Aditya Pratama. Jurusane tari. Star. Star seni tari. Seni tari toh, langsung ikon joget serampat mas. Boten saged. Lho iso tari ku. Boten. Lho boten saged. Lah diwarai tari apa kowe? Wis te. Kula bolos terus ya, Pak. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Kowe iki kancaku tenan. Agak oke. Boloku mbling awak awake dhewe metal ya. Metal. Hei. Rasah mlebu le, sesuk rasah mlebu. Mabuk ya cok bisa ning kowe nek kancane. Kowe jurusan tari wis di apa ulang apa? Nggih nari-nari niku. Apa contone pamane? Gambyong. Lho gambyong padha iki mau. Bisa berarti. Mboten saged. Kulo bolos niku, kulo tilem. Lho, tilem padha aku. Cak metal ali metal. Agak oke. Sesuk aja mlebu. Hei. Dal iku tak tonyo lho iku. Kok marai elek. Berarti nari gambyong gak iso. Nggih. Apa sing tari liyane sing iso? Mboten saged. Apa? Ganongan? Mboten mboten saged. Sak isamu. Penting iso ya. Iso mesti iso. Ora nek sing iso. Mboten enten. Nek sing iso padha aku. Metal. Wei, pancen goblok. Kowe iki yo kok iso. Lah kok ndek kanca. Nek anu ben ngene, joget serampat ben diwarai karo Pak Mondol. Dicontoni sik. Dicontoni karo Pak Mondol. Kowe mundur sik. Mundur sik. Dimate ya. Serampat dimate. Mas yo murid makale tapi niki tarine entuk 100, Mas. 100. Apa ini? Tapi kancane 1000 kok. Ya serampat ya. Dimati Mas Rizal. Dimati Mas Rizal. Kelo. Ketoprak. Hebat, ujung-ujung mas latih tari ya kini nah jas nah asik oke okay.
kali. Terima kasih. Wis, termasuk boloku tenan lho. Bolok, jan goblok. Duduk, terima kasih. Makasih Mas, makasih. Iki hadiah kurang siji neh wis, sapa yo? Si Tongkas, ayo. Maju. Ayo, si Tongkas, ayo. Satu lagi. Oh, iki enak. Iki pinter ketok iki. Iya. Ndang nggo ketoke urang. Ketoke angger kulit ireng kok pinter ketok. Kaya kowe putih-putih. Ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing penting lah ya salam sik. Betul. Iya. Namanya. Wildan Andika Priyatama. Kelas berapa? 10 PPLG 2. PPLG. PPLG apa? Bakul LPG. Ngawur, cukup ngawur. PPLG apa Mas? PPLG apa Mas? Ya jurusan anyar kuwi lho komputer kok. Oh, komputer gym. Oh, komputer. Gym, gym. Olahraga nge-gym. Oh, urang. Agak kleru ta tak judul iki piye ta iki? Wis nge-gym. Apa pertanyaane? Pertanyaan. Heeh, apa? Ini adalah hari ulang tahun SMKN 2 Nganjuk yang ke Nanggumi 47. Ya betul. Kalau provinsi Jawa Timur. Loh. Ayo provinsi Jawa Timur yang keberapa? Yang 79. Nah pertanyaannya siapakah nama suami Ibu Yatini? Tidak tahu. Hubungannya ulang tahun karo terus suami ini Bu Yatini. Kan kepala sekolah kene, Mas. Ayo. Lah kiyo daro to cak itu. Oh iya. Si. Apa ya? Bakal ngawur. Apa aku yang ngawur banget. Nyanyi lo gini ya. Sama nyanyi. Oke, bagaimana kalau nyanyi, Mas? Anu esak anu sak rap ngono. Coba lagunya apa sih? Lagunya apa? Lagunya apa? Hah? Oh, bujane sih. Yo lengkap mau sak rap yo ndak penak. Oke. Oke. Heeh, ade. Awake dhewe bolo. Oke. Los dol. Sing penting podo gobloke. Yo mah aku nek goblok iki pinter. Salah. Iki ora kaya cah kemang iki. Ya, coba. Sarambane. Yo. Stres. Nih kan di mana staf berada? Siapa jalan mastris sih lo mas? Mastris. Pergi bote mastris. Ya. Pucaning sih. Maka. Bon. Berdek aku sampai. Jangan apa-apa. Leding itu. Wes. Bu guru. Ayo. Kepala sekolah. Api. Wes. Api. Wes. Api. Api. Kalau terus dipamer dengan kaca-kaca ini, aku udah bengi api. Yo kasar terakhir ya, terakhir. Ketembangan anu iki toh, siji loro telu papat. Ayo. Nek rasa. Iki mah. Kok panggah. Ayo jemeneng seperti yuk. Bersama. Bersama.
ana pamundutan iki Mas Ida. Nggih. Lumantar WhatsApp saking guru mriki nggih. Siap. Anu Taman Juruk. Taman Juruk, di bareng-bareng ya. Siap. Gerakane dikompakne, Cok. Oke, oke, oke.